Hai, kembali lagi bersama dengan Wati Channel. Hai semua. Ini saya kasih tengok kamu. Hari ini konten saya berkenaan dengan ikan peliharaan saya. Ini adalah ikan keli. Saya pelihara dia sejak 2 tahun yang lalu. Oke, ini ikan keli sudah besar. Dan saya simpan di dalam tangki. Oke, saya simpan di dalam tangki biru. Kalau airnya sudah keruh, saya akan buang dan saya akan ganti dengan air yang bersih. Oke, kepingunlah comel kan ini ikan keli. Ikan keli ini kan dia ada nisai dan badannya licin. Oke, badan dia licin. Sebenarnya saya ini tidak pandai makan ikan keli, tapi saya suka pelihara sebab dia comel. Ini ikan keli yang jenis yang bukan berbisa dan dia tidak gigi, dia tidak bisa. Oke, ini ikan keli, saya tidak tahu lah jenis ikan keli apa nih, tapi saya suka pelihara, dia comel, dia cepat membesar. Oke, dan makanannya ini saya bagi dia baja ikan. Oke, ini saya akan bagi dia makan pagi dan petang. Nah, saya bagi dia makan seperti ini. Comelnya, dia suka makan baja nih. Nah, sebab itulah dia sehat. Pagi-pagi saya bagi makan, petang-petang saya bagi makan. Kemudian kalau air dia kotor, saya akan ganti air. Nah, macam Mila, cantik kan? 2 ekor sejak nih. Nah, comel. Siapa tahu apa nama nih ikan keli ini? Saya tidak tahu apa jenis ikan keli ini. Dia jenis yang membesar, kemudian dia tidak gigi, dia tidak bisa. Saya tidak tahu lah jenis apa ikan keli ini. Comel, besar. No. Suka makan baja. Saya simpan di tangki biru. Oke. Nah, sedang saya kasih isi air. Baru saya tukar air. Tadi air dia kotor, sekarang ini kan dia jernih sudah. Saya simpan di air. Suka betul lah dia nih. Nah, cara saya tutup begini. Kami potong ke tangki biru, kemudian saya kasih terbalik dia seperti ini untuk tutup begini supaya dia tidak melompat. Nah, kalau dia melompat pun dia tidak dapat keluar. Selamatlah. Nah, ini baja ikan, dan saya akan simpan dulu nih baja ikan. Nah, dekat saja tempat saya simpan. Di sini saya simpan. Inilah rutin saya setiap pagi. Saya bagi ini ikan keli makan baja. Oke, di sini tempat saya simpan baja ikan. Oke, di sini. Dan tangki biru itu ada di situ. Di situ ada ikan keli. Di sini. Nah, senang hati dorong makan baja di situ. Baru juga saya pergi tukar air dia. Hai, saya gembira betul lah sebab ikan peliharaan saya sehat. Oke, bye semua. Terima kasih sudah melihat ikan keli peliharaan saya. Bye, jumpa lagi semua. Nanti kamu ikuti Wati Channel. Nanti saya akan buat konten lagi, oke? Oke, bye. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye.